Ya, halo teman-teman. Di sini saya mau memberitahukan bahwasanya bonsai saya ini akarnya sudah ada yang mati, teman-teman, karena akarnya di sini saya buat hanya ada 6. Tapi sebagian akarnya sudah ada yang busuk, mati. Jadi saya mencoba cara ini untuk menyelamatkan akar yang masih ada agar besar, karena ini akarnya sudah mati busuk, teman-teman. Saya coba untuk melakukan seperti ini karena saya juga takut karena sering goyang. Jadi untuk mengokohkan, menguatkan akarnya, saya coba cara ini, apakah akar yang masih kecil ini akan tumbuh lagi atau hanya seperti ini saja, karena akarnya masih kecil, teman-teman. Ini ada yang sudah busuk. Mungkin ini cara saya buat untuk mempertahankan bonsainya. Kita tunggu apakah ini mampu agar bonsainya terselamatkan, karena bonsainya daunnya sudah pecah, teman-teman, dan masih berantakan. Sudah mulai pecah daun, teman-teman. Apakah ini saya akan potong kembali, rapikan, karena sudah cukup panjang juga untuk merawatnya. Ini bonsai saya ini, inilah dia. Mudah-mudahan ini dapat berhasil dengan cara ini. Sekian dulu dari saya. Salam satu hobi. Dan ini saya akan bungkus. Saya akan bungkus dengan plastik atau aqua. Hasil ground kita, daunnya lebat, kita mau buka hasil groundnya. Sini pelupanya subur, besar-besar batangnya. Kita mau coba buka ya. Inilah hasil groundnya, teman-teman. Akarnya, pelupanya lebat dan batangnya besar. Hasil ground.